once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. David De Gea menyerahkan kesepakatan bubar untuk bergabung dengan Al Nassr Cristiano Ronaldo. David De Gea telah ditawari kesepakatan 250 ribu euro per minggu yang dapat membuatnya meninggalkan Liga Premier menurut laporan baru. Masa depan penjaga gawang Spanyol itu tergantung pada keseimbangan setelah diketahui bahwa United telah melakukan putar balik pada kontraknya. Menurut Athletic, De Gea telah mencapai kesepakatan tentang kontrak baru United musim lalu dengan persyaratan yang dikurangi secara drastis. Namun dengan dokumen yang tidak pernah selesai, United berubah pikiran mengenai panjang kontrak dan gaji pemain Spanyol itu. De Gea kemudian dilaporkan diberitahu bahwa tawaran kontrak asli tidak lagi relevan dan sebagai gantinya tersedia persyaratan baru yang berarti pengurangan gaji yang cukup besar. Pemain berusia 32 tahun itu kini resmi berstatus free agent dan masih bimbang soal masa depannya. United dan De Gea diharapkan untuk melanjutkan pembicaraan kontrak setelah pernikahan kiper akhir pekan ini. Namun pemain Spanyol itu juga dilaporkan menarik minat dari tempat lain. De Gea ke Arab Saudi. Menurut The Sun, De Gea adalah incaran Al Nassr yang juga memiliki Cristiano Ronaldo di buku mereka. Publikasi tersebut mengklaim sang kiper dapat mengakhiri masa tinggalnya selama 12 tahun di Old Trafford. Dengan potensi kontrak 250 ribu euro per minggu yang ditawarkan untuk bergabung dengan klub Saudi tersebut. Al Nassr yang didukung oleh uang pemerintah Saudi memikat pemenang Ballon d'Or 5 kali Ronaldo ke klub setelah dia meninggalkan Old Trafford dengan sengit November lalu. Raksasa Timur Tengah juga mendekati kesepakatan untuk gelandang Inter Milan dan Kroasia Marcelo Brozovic. Serentetan pesepak bola papan atas mengikuti Ronaldo ke Arab Saudi musim panas ini, termasuk pemenang Ballon d'Or Karim Benzema, N'Golo Kanté, Ruben Neves, Kalidou Koulibaly, dan Edouard Mendy. Al Nassr finish kedua di Liga Pro Saudi musim lalu, 5 poin di belakang klub baru Kanté dan Benzema Al Ittihad. Klub juga mendekati kepindahan untuk Hakim Ziyech dari Chelsea hanya untuk pemain yang gagal dalam pemeriksaan medis karena masalah lutut. Ziyech sejak itu telah ditawari kontrak dengan gaji yang lebih rendah yang ditolak oleh orang Maroko. Catch me if I fall.